Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merpati balap sprint Seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Kita satu hati Salam satu hobi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Gimana kabar teman-teman Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan Banyak rezeki serta panjang umur Amin Amin ya robbal alamin Oke teman-teman di video kali ini saya mau sharing berbagi tips cara mengatasi merpati susah kawin. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah pernah buat cuman banyak teman-teman yang masih kebingungan dalam cara mengatasi merpati yang susah kawin. Nah, sebelum lanjut yang baru hadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman yang sudah subscribe dan dukung channel saya. Terima kasih. Yo langsung saja kita bahas cara mengatasi merpati susah kawin. Nah di video yang sebelumnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai merpati yang susah kawin Terus juga banyak pertanyaan bang ngasihnya jantan atau betinanya sih bang Terus juga bang kalau merpati player atau merpati yang sedang kerja itu boleh nggak sih dikasih vitaminnya Nah di sini saya bahas dulu untuk yang merpati yang dalam masa giring atau masa kerja atau player itu itu kan berarti merpatinya tidak mengalami susah kawin. Jadi tidak perlu diberikan vitaminnya. Nah, untuk bang berapa kali sih kita ngasih ke merpatinya atau merpati jantan dan betinanya itu dikasih dua-duanya atau gimana? Jadi dua-duanya kita kasih baik jantan maupun betina kita kasih gini, teman-teman. Sebelum kita memberikan vitaminnya, itu kita harus melakukan perawatan-perawatan terlebih dahulu kepada merpatinya. Nah, yang perlu diingat ini untuk mengatasi merpati yang susah kawin, teman-teman. Jadi, merpati yang susah kawin itu kita harus ketahui dulu, merpatinya itu memang sudah jodoh, tetapi itu biasanya ada kendala, seperti contoh si betina. Nah si betina ketika mau dikawin atau mau dinaikin oleh sang jantan itu biasanya dia jalan atau lari Padahal tadinya udah jongkok terus tiba-tiba ketika si jantannya naik Nah si betinanya itu lari Nah ini yang dimaksud dalam video kemarin atau video sebelumnya Nah di sini juga akan saya bahas lagi Jadi harus teman-teman ketahui dulu merpati yang susah kawin Terus juga biasanya si jantan Nah si jantan itu biasanya nggak mau sama betinanya atau kurang cocok Biasanya si betina selalu merayu si jantan Tetapi si jantannya itu biasanya ogah-ogahan Biasanya si jantan diam terus betinanya matuk-matuk Nah si jantannya itu tidak merespon Nah ketika merespon pun hanya sedikit respon kepada sang betinanya Nah disinilah kuncinya jadi, bukan merpati yang sedang giring, terus teman-teman kasih. Nah, kalau merpati sedang giring, itu otomatis merpatinya sudah mau kawin atau tidak susah. Nah, bang, kalau untuk piikan, bisa nggak? Untuk piikan bisa untuk mempercepat proses birahinya, jadi untuk meningkatkan proses birahinya. Nah, sebelum kita memberikan vitaminnya kepada merpati teman-teman yang harus dilakukan yaitu seperti biasa yaitu menjemur ingat pertama yang pertama itu teman-teman harus menjemur merpatinya baik jantan maupun betina nah setelah dijemur itu teman-teman beri makan nah di video sebelumnya itu saya memberikan kacang tanah nah kacang tanah itu memang kebiasaan saya setiap habis dijemur saya berikan kacang tanah nah kalau bang jagung gimana bang apakah boleh Tentu boleh, teman-teman. Jadi, tergantung kebiasaan teman-teman. Nah, setelah diberi makan dan minum, teman-teman beri yang namanya vitamin ini, yaitu namanya Natur E. Nah, vitaminnya seperti ini. Nah, banyak juga nih yang bertanya, "Bang, itu belinya di mana sih?" Ini, teman-teman bisa didapat di apotek-apotek terdekat di daerah teman-teman. Nah, bang, untuk harganya berapa sih, bang? Kalau untuk harga setiap tempat tentunya pasti berbeda-beda. Jadi tergantung di mana tempat teman-teman berada. Jadi nggak bisa saya memberikan harga ini berapa, teman-teman tinggal cari saja. Natur E -eh, bentuknya seperti ini. Nah oke, okay. kita memberikannya gimana bang kepada merpatinya agar merpatinya mau kawin. Jadi merpatinya sebelum masuk ke dalam gupon. Nah setelah dikasih makan dan minum. Sebelum masuk ke dalam gupon itu sekitar jam 10an ya teman-teman. Teman-teman beri nature baik jantan maupun betina. Nah setelah itu gimana bang? Nah setelah itu setelah diberi teman-teman masukkan kedua merpatinya ke dalam gupon. Kalau nggak punya gupon gimana bang? Kalau nggak punya gupon teman-teman bisa masukkan ke dalam kardus atau box kecil. Box apa saja yang penting tempatnya gelap. Nah terus gimana lagi bang? Nah teman-teman tunggu satu jam dalam di dalam kupon merpatinya, tunggu satu jam atau lebih juga nggak apa-apa. Tunggu biarkan. Jadi kan biasanya kalau dalam menggiringkan merpati itu kita memang masukkan ke dalam kupon. Nah sebelum dimasukkan ke dalam kupon, teman-teman harus memberikan naturenya, bang. Kalau nature e merah yang merah gimana bang kalau yang merah saya pribadi belum pernah mencobanya cuman ini kalau natur E yang seperti ini sangat manjur dan berhasiat nah itu saya selalu memberikan kepada merpati-merpati yang susah kawin bukan susah giring teman-teman ingat bukan susah giring jadi kalau merpatinya kita sudah giring atau sudah mau kawin nggak perlu dikasih vitamin di sini paham ya teman-teman jadi kita bahas lagi kita lanjut lagi jadi setelah satu jam di dalam gupon setelah pemberian vitaminnya teman teman keluarkan dari dalam gupon nah tunggu sampai biasanya nggak lama teman teman biasanya begitu keluar dia langsung si jantan dan betina langsung bercumbu dan alhasil langsung kawin nah itu kebiasaan saya dalam menangani merpati merpati yang susah kawin merpati piyik Terus, merpati yang tidak menyukai jantan atau merpati yang tidak menyukai betina, jadi di sini paham ya, teman-teman. Jadi, bukan untuk menggiringkan. Jadi, bang, kalau untuk menggiringkan, gimana? Kalau merpati yang gampang kawin, terus diberi vitamin ini ya, lebih mantap lagi, teman-teman. Jadi, lebih bagus lagi, lebih berkhasiat lagi. Itu giringnya juga biasanya lebih ngeket lagi. Nah itu jadi cara-caranya teman-teman Jadi teman-teman harus melakukan perawatan seperti biasa Namun ketika merpatinya itu mau masuk ke dalam kupon Teman-teman berikan satu vitamin Baik jantan maupun betina Nah di sini paham ya teman-teman Nah jadi bukan merpati yang belum jodoh terus teman-teman dikasihkan vitaminnya Alhasil itu nggak bakalan kawin Kita harus melakukan penjodohan terlebih dahulu kita harus mencocokkan antara jantan dan betinanya nah ini vitamin ini berguna untuk merpati-merpati yang males kawin terus merpati yang betinanya kurang lenje merpati yang si jantannya birahinya berkurang teman-teman berikan vitamin ini insya Allah merpatinya dalam waktu biasanya satu jam saja itu sudah bisa kawin dan nanti alhasil kalau dilihat besoknya sudah mau kawin sendiri teman-teman nggak -teman perlu lagi memberikan vitaminnya karena kebak ini harganya lumayan mahal teman-teman vitaminnya jadi nggak usah setiap hari jadi bang kalau merpati saya nggak mau kawin gimana setelah diberikan itu kita coba besoknya lagi cuman pada umumnya merpati yang normal itu dengan teman-teman memberikan vitamin ini itu akan terangsang birahinya jadi kalau saya pribadi itu nggak ada kendala ya teman-teman jadi begitu saya menemukan teman-teman harus pantau dulu nih satu pasang merpati ketika disatukan terus biasanya ada betina maupun si jantan ketika mau kawin itu tidak mau bisa jadi betinanya lari terus si, dan, si jantannya itu tidak mau menaiki si betina nah disitulah peran vitamin ini untuk meningkatkan gairah birahi si merpati oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini cara mengatasi merpati yang susah kawin mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.